Masih di Kalong Show, di video ini kita akan sama-sama mendengar Hani Lia dan juga Pak Edani, juga orkestra pimpinan Mas Guntur P yang membawakan lagu Kangen. Nah, ini kemarin kita udah dengar sama-sama Roman Pikisan dinyanyiin sama Hani Lia itu Mama Mia. Emang Hani Lia itu kalau kata teman-teman gue yang DM ya, emang nggak banyak teknik bang katanya. Tapi kalau ngenakin lagu, wah itu topnya deh, top Marco top katanya. Setuju banget gue, ya kan? Pengalaman gue di dua lagu yang dinyanyiin aneh-anehin dia, gue malah biasa aja sama penyanyi aslinya. Ya satu ada lumayan sih, tapi satu lagi kayaknya gak begitu suka sama penyanyi aslinya. Tapi pas Hanin dia nyanyiin, gila, nusuk ke hati gue. Ya, Kangen seperti apa dibawain Hanin dia, beserta orkestranya pimpinan Pak Dedani dan Mas Guntur, kita sama-sama denger aja ya, teman-teman. Yuk. Oh, ini musik videonya ya. Boh, awal. Ku terima suratmu, telah ku baca, dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku. Emang ini segar banget dibawain sama Hanin dia ya. Gua kayak ngerasa sesuatu yang baru banget. Dan jangan lupa, gue selalu merasa pada saat dia menyanyikan lagu Dewa dengan diiringi apa orkestra, itu gue ngerasa kayak di ada di sebuah film. Ya. Itulah dia, Hanin dia. Gue rasa gak banyak anak muda yang punya suara seunik ini dan bisa dipasin di lagu tahun berapapun ya. Ini tahun 90-an dia pasin, dia nyanyiin dan jauh lebih segar menurut gua. Di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku lagi. Pak Dedani, katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat bersama dirimu. Oke, gue nggak tahu apakah aransemennya, lupa sih lebih tepatnya, sama dengan yang punya Yura Yunita atau enggak, tapi apa mau sama mau enggak, menurut gue ini tetap versi yang sama-sama keren dengan versi Yura Yunita ya. Jadi menurut gue nggak bisa bandingin yang mana lebih bagus, yang mana yang lebih jelek, nggak, sama-sama bagus menurut gue ya. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin kayak kangen banget ya, kayak kangen seorang dengar suaranya Hanin dia doang. Percaya padaku, aku pun rindu kamu, ku akan pulang melepas semua kerinduan. Gue selalu suka nada ya bagian ini ya. Oh. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu takkan ku lupa selama. Bagian tadi ya, stringnya kacau banget. Benar yang kayak gue bilang, gue ada di sebuah film,
film Disney atau film apapun ya, yang kayak petualangan kayak begitu gitu ya. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa. Ada apanya juga. Ingin jumpa, percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan. Bener gak? Sering ya? Cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang. Oke. Ini bagian yang paling menyentuh hati gue. Gue gak bakalan skip. Bagian tadi itu kalau dibikin rock juga, permainan solonya Mas Andra ya, itu tetap apa ya, itu bagian termanis menurut gua ya, tetap aja manis banget nadanya ya, apalagi dibikin orkestra kayak begini makin nusuk. Saat gue dengar versinya Hanindia, gue beranggapan versinya Hanindia ini untuk project yang Rejuvenate ini menurut gue adalah yang terbaik. Saat gue dengar, balik lagi gue dengar yang versi Yura Yunita, menurut gue, pada saat gue mendengar Yura Yunita menyanyikan lagu Kangen, bagi gue Yura Yunita adalah versi terbaik yang pernah gue dengar. Balik lagi gue ke Hanindia, menurut gue Hanindia yang terbaik. Balik lagi gue ke Yura Yunita, menurut gue Yura Yunita yang terbaik. Gue tau. Versi dua-duanya itu adalah yang terbaik. Jadi gue gak bisa nentuin dan bahkan gue gak bisa milih yang mana yang terbaik. Karena dua-duanya gila ya. Emang beda warna suaranya Hanin sama Yura. Emang terkesan kalau dua-duanya ini film. Satu lagi yang buat teenage, satu lagi yang buat versi umur-umur orang baru nikah ya. Mungkin ditinggal suaminya perang atau ditinggal suaminya dinas di mana. Itu yang Yura. Kalau yang Hanin dia mungkin ditinggal pacarnya pendidikan kemana, kayak gitu. Beda imajinasi gue aja gitu ya. Tapi menurut gue dua-duanya gawat. Ya gawat. Dan di project ini Pak Dedani, menurut gue gak salah pilih penyanyi. Padahal gue pikir gini, ini ngapain lagi Hanindia nyanyi lagu Kangen? Yura Yunita kurang apa? Gue pikir gitu kan. Kenapa mesti dua penyanyi?
menyanyikan lagu yang sama, yang aransemennya mungkin gak jauh beda atau mungkin sama gitu kan. Ternyata gak juga. Gue rasa memang perlu dua-duanya menyanyikan lagu ini. Dua-duanya terbaik. Jadi gue gak bisa menentukan yang mana yang lebih baik, Yura atau Hanin. Dua-duanya gawat ya. Oke, sukses untuk Hanin Dia, Pak Dedani dan juga Mas Guntur yang memimpin orkestra ini ya. Setelah ini, belum selesai dulu ya. Ada lagu yang menurut gue lagu yang sangat rumit dari Dewa 19, tapi gue suka banget. Bukan Cinta Manusia Biasa, dibawakan lagi sama Hanin Dia. Seperti apa? Di next video, stay calm.